Imarah binti Sufyan, kisah wanita jujur yang berkahwin dengan anak Umar Al-Khattab yang bernama Asim. Dari zuriat mereka inilah lahirnya Umar bin Abdul Aziz. Jom hayati kisah mereka. Ibnu Asakir dalam Tarikhud Dimash pernah menceritakan bahawa pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, banyak penjual susu mencampurkan susu mereka dengan air untuk mengaut keuntungan yang banyak. Pengguna akhirnya mengadu masalah itu kepada Umar. Lalu beliau menghantar seseorang untuk membuat pengumuman di pasar yang berbunyi, "Wahai penjual susu, jangan campur susu dengan air. Sesiapa yang melakukan ini akan dihukum dengan hukuman yang berat." Umar pada malam harinya akan berjalan dengan pembantunya yang bernama Aslam bagi memantau rakyatnya. Pada malam itu dia mendengar seorang ibu berkata kepada anak perempuannya, "Wahai anakku, bangunlah dan cepat-cepat campurkan susu dengan air." Anak perempuannya lalu berkata, "Wahai ibuku, tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan oleh utusan Amirul Mukminin semalam?" "Apa yang utusan itu katakan?" tanya si ibu. Kata anak perempuan tersebut, "Umar melarang mencampurkan susu dengan air." Kata ibunya, "Campurkanlah susu dengan air itu. Umar tidak melihat dan pembantunya juga tidak mengetahui apa yang kita lakukan." Anak perempuannya berkata, "Wahai ibu, Umar memang tidak nampak, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nampak kita." Umar terkejut mendengar kata-kata gadis itu. Dia meminta Aslam datang semula pada waktu pagi untuk mengetahui siapakah gadis yang berkata demikian. Pada pagi hari, Aslam pergi ke rumah itu dan dia mendapati bahawa wanita itu bernama Imarah binti Sufyan bin Abdullah yang tinggal bersama ibunya yang sudah tua, tetapi dia belum berkahwin. Setelah Umar bin Khattab dimaklumkan bahawa gadis itu belum berkahwin, Umar memanggil ketiga-tiga anaknya, Abdullah, Abdul Rahman dan Asim, dan berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang ingin beristeri supaya aku segera mengahwininya?" Abdullah berkata, "Saya sudah berkahwin." Abdul Rahman juga berkata, "Saya pun sudah berkahwin." Lalu Asim berkata, "Wahai ayah, saya belum berkahwin. Kahwinkanlah dia dengan saya." Kemudian Umar mengahwinkan Asim dengan Imarah. Hasil dari perkahwinan itu, mereka dikurniakan dua orang putri bernama Hafsah dan Laila. Laila kemudiannya disunting oleh Abdul Aziz bin Marwan. Dari perkahwinan mereka berdua ini lahirlah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Zuhud dan Adil dari Bani Umayyah. Kisah ini memberikan kita inspirasi betapa pentingnya manusia yang jujur dan betul dalam menjadikan dunia ini makin baik. Imarah adalah suri contoh manusia yang ingin kita bina dan lahirkan di masa kemanusiaan sudah hilang. Insan seperti Imarah mampu melahirkan zuriat keturunan seperti Umar Abdul Aziz yang mampu memimpin manusia. Jika kita dapati manusia seperti Imarah ini di zaman kita, jangan lepaskannya kerana dia adalah permata berharga dalam kehidupan kita. Sabda Nabi, "La imana liman la amanatalah." Tidak ada iman bagi yang tidak amanah. Hadis Hasan riwayat Ahmad. Jom bersama Ustaz Pro membina manusia amanah seperti Imarah. Assalamualaikum.